Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi hari ini kita di dalam ibadah kita di hari Minggu. Apa kabar? Saya berdoa semua kita dalam keadaan sehat, ya, baik dan tetap semangat di dalam kondisi apapun yang kita alami. Kenapa? Karena Dia selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan konsen, fokus untuk kita menikmati penyembahan pagi hari ini. Kita mau mengalami Tuhan. Dan saya percaya ketika kita siapkan yang terbaik, Tuhan melawat setiap kita. Amin. Yuk kita siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami menikmati kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, di rumah kami, di tempat dimanapun kami ada saat ini, kami mau sama-sama menikmati di dalam ibadah hari ini Bapa. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami untuk kami boleh mengalami kuasa kasih kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Amen. Shalom Bapak Saudara, mari kita bersuka cita, kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Allah kita Allah yang baik, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Syukur bersuka cita, naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh.
bersyukur dan bersuka cita sebab Dia baik buat hidup kita. Hari ini kami merenungkan kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak mujizat yang Kau sediakan bagi hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami datang kepada-Mu saat ini menyembah-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami percaya Kau. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, mari serahkan hidup kita kepada Dia, Allah yang memegang kehidupan kita. Amin. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita nyatakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Percayakan mujizat-Mu Tuhan. Amin. Terjadi atas hidup kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Kau menyertai kami, Kau bersama dengan kami Tuhan. Mari kita nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Janji-Mu setia Tuhan.
Amin. Mujizat-Mu terjadi atas kami. Oh, kami percayakan janji-Mu Tuhan. Ku percayakan mujizat-Mu Tuhan akan terjadi bagi kami. Sebab Kau beserta dengan kami, sebab Kau mengasihi kami Tuhan. Mari hari Bapak Ibu Saudara, mari hari ini apapun yang sedang kau alami, mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan-Nya. Dia yang berkuasa. Oh, Kau Allah yang hebat dan ajaib. Kau sanggup Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, ajaib, perkasa. Kami percayakan mujizat-Mu Tuhan. Amin. Mari apapun yang sedang kau alami, mari sembah Dia. Dia kekuatan kita, Dia pengharapan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Kau penyelamat kami. Oh, yes. Kau penyelamat kami yang hidup. Kau baik bagiku, Kau mengasihiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Tak pernah ku ditinggalkan sendiri, tak pernah ku ditinggalkan sendiri. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Allah kita buat setiap penyertaan dalam hidupanmu. Buat setiap mujizat yang terjadi atas hidup kita. Walaupun hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang buruk. Engkau sedang mengalami hari-hari yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan buat hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami hari yang sulit, mari berharap kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya di Allah yang mengasihi hidupmu. Firman Tuhan hari ini di Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 berkata buat hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan-Nya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah hari ini Allah kita, Allah yang mengasihi kita, meninggalkan kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada-Nya dan percayalah kepada-Nya. Oh, Dia yang menetapkan langkah hidup kita. Dialah penulis hidup kita. Dialah pemberi jawaban dalam hidup kita. Oh, mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Apapun yang kau alami, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Kami mengucap syukur, kami bawa korban persembahan kami Tuhan. Syukur kami kepada-Mu Yesus. Oh, karena Kau baik, karena Kau baik. Kami percaya hari ini Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, hidupnya akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Murahan-Mu, berkat-Mu Tuhan, mengikuti setiap hidup kami, karena Engkau beserta dengan kami. Mari Bapak Saudara yang kau beriman kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kemohon, katakan sekali lagi. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kau mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Amin. Di dalamku jadi bukti.
janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi bukti kepasaran Tuhan, menjadi bukti buat orang sekeliling kami bahwa Tuhan Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami memuji, menyembah-Mu dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Tetap semangat ya, kita hari ini saudara mau melanjutkan apa yang kita sudah belajar dari Matius 5, 6, dan 7. Nah saudara, salah satu yang sangat penting yaitu saudaraku visi yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada pemagang-pemagangnya. Di dalam Matius pasal yang kelima, kalau saudara baca ayat 13 sampai ayat yang ke-16, sesudah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, saudara, untuk menjadi pemagangnya, Dia memberikan visi ya untuk murid-muridnya. Nah, apakah visi Tuhan untuk murid-muridnya? Dikatakan begini, saudara, kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Wow. Kata kamu di situ, saudara, menunjuk dia berbicara kepada kelompok murid-muridnya, komunitas murid-muridnya. Jadi itu bukan sekedar berbicara kepada pribadi, tapi kepada komunitas murid-muridnya. Jadi Tuhan mempunyai visi, saudara, supaya murid-muridnya menjadi komunitas terang dan garam. Wow, komunitas tegar. Terang dan garam, saudara. Nah, inilah komunitas kerajaan Allah. Saudara, untuk hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam komunitas terang dan garam ini, saudara. Nah, komunitas terang dan garam ini dahsyat sekali, saudara. Ya. Nah, kalau kita belajar, saudara, hari ini, kita akan terkagum-kagum apa yang bisa terjadi lewat komunitas terang dan garam itu. Nah, apa artinya waktu Tuhan berkata, kamu adalah terang dan kamu adalah garam. Nah, kita mau lihat, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Kita lihat dulu unsur garam, saudara. Nah, mari kita lihat di ayat ini dikatakan begini, garam memang baik. Tapi jikalau garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, saudara, Tuhan bilang, ya garam itu kalau jadi tawar, dia dengan apa diasinkan? Nah, aneh sekali, saudaraku, kenapa garam bisa menjadi tawar? Para ahli kimiawi, saudara, ya seringkali mempertanyakan ini. Jangan-jangan Tuhan Yesus enggak mengerti ya ilmu kimia. Garam kan molekul yang paling stabil. NaCl itu ribuan tahun enggak bisa berubah. Asin terus. Kenapa bisa jadi tawar? Nah memang kalau kita enggak ngerti konteksnya, saudara. Ya kita bisa ya mempertanyakan. Aneh ini. Ini enggak sesuai dengan ilmiah. Ya saudara, nah mari kita lihat saudara, garam yang Tuhan Yesus maksudkan, garam seperti apa? Nah kalau kita bisa lihat nanti di gambarnya saudara, garam pada zaman Tuhan Yesus ya di seluruh tanah Palestina, ya di Israel waktu itu saudara, garam diambil dari Laut Mati, bongkahan-bongkahan saudara. Nah garam ini saudara tidak murni NaCl, tidak murni garam NaCl yang asin, saudara. Dia kecampur dengan mineral-mineral lainnya yang juga mirip sekali dengan garam. Putih juga warnanya. Nah, ditambah ada lumpur sedikit, saudara. Makanya warnanya tidak murni putih sekali.
Nah, apa yang terjadi? Garam ini dikeringkan, saudara. Nah, setelah dikeringkan, saudara, garam ini kalau dijilat asin. Nah, itulah garam yang dipakai dalam berbagai kegunaan, saudara. Ya. Nah, kemudian, saudara, tapi garam ini tidak boleh terkena air tawar. Nggak boleh. Atau kena hujan, atau kena embun. Kenapa? Kalau kena air tawar, saudara, maka garam NaCl-nya itu larut. Nah, kalau dia udah larut, hilang. Nah, dia kelihatan sisanya zat yang masih disebut garam, karena mirip sekali dengan garam, saudara. Mungkin ada juga garam yang, saudaraku, jenis lain. Ya, juga ada mineral-mineral seperti yang, saudaraku, ya, mirip dengan NaCl. Tapi kalau dijilat udah tawar, saudara. Ya, tidak ada rasa asinnya sama sekali. Nah, dengan demikian, saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah garam yang tidak asin itu adalah garam yang palsu. Kelihatannya kayak garam, tapi nggak ada rasanya, saudara. Tidak asin. Nah, konteksnya apa? Saudara, konteksnya Tuhan lagi berbicara soal murid. Ya, apakah kita murid sejati atau kita murid palsu? Karena di dalam Lukas 14 dia lagi berbicara tanda-tanda murid sejati, saudara. Ada tiga tanda di situ murid sejati. Kalau kita murid sejati, saudara, maka ya ada tandanya. Tanda pertama, ya, kita membenci ya orang lain, saudaraku, karena Tuhan. Wow, apa maksudnya? Jikalau engkau tidak membenci ya orang tuamu, bapakmu, ibumu, bahkan dirimu sendiri, kamu tidak dapat menjadi muridku. Nah, apa artinya membenci di sini, saudara? Apakah ini arti literal kita harus benci orang tua kita? Enggak, ini idiom. Ya, ini ungkapan bahasa zaman itu, saudara. Ya, artinya gini, kata membenci di sini, artinya kalau dibandingkan cinta saudara terhadap Tuhan dengan cinta saudara terhadap siapapun di dunia ini, itu seperti langit dan bumi, seperti cinta dan benci. Ya, itu artinya, saudara. Artinya gini, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Lebih dari orang tua kita, lebih daripada saudara kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Itulah ciri pertama murid sejati, saudara. Mencintai Yesus lebih dari apapun. Ya, lebih daripada siapapun. Nah, itu, saudara. Pertama. Kedua, kalau murid sejati, saudara, adalah dia, apa, saudara? Dia menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus setiap hari. Ya, itu ciri yang kedua. Apakah saudara menyangkal diri dan pikul salib? Ya, mengikut Yesus setiap hari? Ya, itu murid sejati tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga katanya, jikalau kamu tidak menyerahkan segala milikmu, ya, kamu tidak dapat menjadi muridku. Artinya gini, saudara. Ya, dia tidak mencintai harta, uang, dan apapun yang ada di dunia ini, saudara, ya, lebih dari Tuhan. Ya, kalau kita mencintai milik kita, saudara, lebih dari Tuhan, ya, berarti kita enggak layak, saudara. Ya, kita bukan murid sejati, kita murid palsu. Apakah saudara ya mencintai harta saudara lebih dari Tuhan? Ya, Tuhan bilang kita mesti serahkan, saudara. Serahkan itu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan, ya, saudaraku, uang. Uang itu hamba yang baik, saudara. Tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita jadikan dia tuan, itu yang enggak boleh, saudara. Nah, kalau kita jadikan dia tuan, ya, maka kita pasti akan cinta harta lebih dari Tuhan. Nah, kita enggak layak jadi muridnya, saudara. Ya, kita harus mencintai Tuhan lebih dari harta kita. Ya, mari, saudaraku, apakah saudara murid Kristus? Kalau murid Kristus, ini ciri-cirinya, saudara. Nah, murid Kristus, saudara, itu begitu radikal sehingga, saudara, ya, dia akan
bahkan saudaraku punya rasa asin, punya kuasa, saudara. Ya, kalau enggak, saudara, dia murid palsu dan dia pasti seperti orang yang apa, saudaraku, membangun menara tapi dia enggak bisa menyelesaikannya karena dia tidak hitung harganya, saudara. Atau dia, saudaraku, menjadi seperti orang yang mau perang, belum perang dia udah angkat bendera putih, nyerah karena dia enggak hitung harganya, saudara. Nah, saudara, apakah saudara murid sejati atau murid palsu? Nah, kalau kita murid palsu, itulah garam yang tidak asin, saudara. Nah, kalau garam udah tidak asin, katanya apa? Nah, kita baca selanjutnya ya, dalam Lukas 14, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, kalau garam udah tidak asin, dia gak ada gunanya lagi, saudara. Buat apa? Dia dibuang, katanya. Kenapa dibuang? Karena dia hanya berguna buat apa, saudara? Pelapis jalan. Makanya dia dibuang, gak ada gunanya lagi, saudara. Lalu diinjek-injek, ya. Makanya dia jadi bahan pelapis jalanan. Ya, gak ada gunanya, saudara. Ya, nah, tapi kalau kita garam sejati, wow, kita ada gunanya, saudara. Nah, gunanya garam sejati apa, saudara? Ada dua di sini. Pertama, dia berguna untuk ladang. Kedua, dia berguna untuk pupuk. Bahasa Indonesianya pupuk. Nah, kita bahas satu-satu. Berguna untuk ladang. Artinya apa, saudara? Bahasa Inggrisnya soil atau land. Ya, makanya Tuhan berkata begini, saudara. You are the light of the world, but the salt of the earth. Jadi beda kalau bahasa Inggris, saudara. Ya, kamu adalah terang buat dunia, tapi kamu adalah garam buat bumi ini, buat tanah. Ya, nah, Tuhan gak pernah bilang begini, saudara. Kamulah garam masakan. Ya, kita seringkali berpikir, oh, garam kaitannya sama masakan. Ya, bukan itu konteksnya, saudara. Ya, hanya ada satu ayat garam dikaitkan dengan masakan, saudara. Ya, tapi konteks di sini, kamu itu garamnya tanah, garamnya ladang. Nah, apa maksudnya? Kita harus baca konteksnya, saudara. Zaman dulu, saudara, kalau orang perang, satu kerajaan mengalahkan kerajaan lain, misalnya, saudara. Nah, kerajaan yang mengalahkan kerajaan lain ini masuk ke kota musuhnya, kemudian saudara menaburi garam di atas tanah-tanah yang ada di kota itu, termasuk ladang-ladang yang ada di daerah itu, saudara. Ditaburi garam. Ya, dari mana kita tahu? Ya, banyak contohnya. Salah satunya nanti saudara bisa baca di Hakim-Hakim 9 ayat 45. Sekali lagi, Hakim-Hakim 9 ayat 45. Ketika Abimelekh mengalahkan ya musuhnya, dia masuk ke kota musuhnya setelah mereka membunuh musuhnya, saudara. Kemudian mereka taburi garam di tanah kota itu, saudara. Ditaburi garam. Nah, kenapa? Ya, pertama, saudara, garam adalah tanda kutuk buat musuhnya. Kami kutuk kota ini, itu maksudnya gitu. Ya, kedua, kenapa garam ditabur di atas ladang-ladang yang sedang ada tumbuhan maupun tidak ada? Kenapa, saudara? Supaya ladangnya mati. Ya. Jadi kalau ladang dikasih garam, saudara, ya mati tumbuhannya di situ. Ya, akibatnya musuh tidak makan. Kalau musuh tidak makan, nyerah dong. Ya, saudara, waktu kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Afrika Utara, Kartago, caranya gini, saudara, diketapellah garam-garam. Cium, sampai saudaraku menutupi tanah-tanah di kota itu dan ladang-ladang mereka. Akhirnya kerajaan Kartago menyerah, kalah sama kerajaan Romawi, saudara. Ya, nah, itu artinya, saudara, kamu adalah garam dari tanah. Jadi artinya apa, saudara?
Nah, kita garam di tangan Tuhan. Kita garamnya Tuhan, garamnya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu selalu berperang, saudara. Nah, musuhnya kerajaan Allah bukan manusia, bukan. Musuhnya kerajaan adalah kerajaan juga, kerajaan kegelapan. Jadi kita untuk mengalahkan kerajaan kegelapan, saudara, kita diutus, garam itu diutus, dikirim seperti kerajaan Romawi mengkatapel ya garam-garam ke dalam kerajaan apa Kartago. Kita diutus oleh Tuhan kemana, saudara? Ke kerajaan kegelapan. Wow, ya, kita diutus untuk apa, saudara? Supaya kita jadi kutuk buat kerajaan kegelapan. Kita adalah kutuk buat kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan takut sama kita karena kita kutuk buat mereka. Kita datang untuk menghancurkan kuasa kerajaan kegelapan. Ya, saudaraku, kita punya kuasa menghancurkan produktivitas kuasa kerajaan kegelapan. Wow. Makanya, saudara, ya, kita ini berguna buat tanah atau ladang. Itu gunanya pertama dari garam. Nah, yang kedua gunanya buat garam adalah bahasa Indonesianya untuk pupuk. Nah, bahasa Inggrisnya, saudara, bukan pupuk tapi dunghill. Bahasa Chinese-nya kotoran. Garam itu, saudara, ya, diutus untuk, saudaraku, ditabur di atas kotoran binatang. Nah, kenapa? Zaman dulu, saudara, cara bikin pupuk adalah ya kotoran binatang ditaburi dengan garam, saudara. Wow, jadi saudara adalah garamnya kotoran masyarakat ini, saudara. Garam itu kalau ditaruh di atas kotoran binatang, saudara, garam punya kuasa membunuh kuman, saudara. Ya, dia membunuh kuman, bukan hanya membunuh kuman, tapi dia, saudara, bisa mengubah kotoran jadi pupuk. Makanya terjemahan Indonesia pupuk. Ya, diubah. Ya, inilah kuasa garam, saudara. Ketika kita diutus, saudara, haleluya, ya, kita punya kuasa mengubah sampah masyarakat jadi pupuk masyarakat. Maaf, kita diutus, saudaraku, untuk mengubah kotoran masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Makanya kalau kita bangun komunitas kerajaan di mana-mana, apa yang terjadi, saudara? Maka kita seperti garam yang mengubah, mentransformasi masyarakat, saudara. Orang-orang yang jahat bisa diubahkan ya lewat komunitas ini, saudara. Ya, orang jahat, orang yang sampah masyarakat diubah menjadi orang yang berguna, saudaraku. Kita punya kuasa yang seperti itu. Ini kita sering gak pahami, saudara. Nah, makanya mari kita punya visi yang membangun komunitas kerajaan. Komunitas tegar ini, saudara. Terang dan garam di mana-mana, saudara. Kita adalah garam buat bumi ini, saudara. Wow, itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat apa artinya kita adalah terang buat dunia ini, saudara. Ya. Nah, kita baca satu ayat, saudara, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Wow, saudara-saudara, kalau saudara ikut Yesus jadi pemagangnya, saudara bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, ya, tapi saudara akan mempunyai terang hidup. Nah, apa artinya terang hidup ini, saudara? Ya, arti terang hidup ini adalah terang yang menunjukkan cara hidup yang benar. Itu dia. Terang yang menunjukkan cara hidup yang benar. Jadi, waktu kita, saudaraku, hidup di dalam terang, ya, karena kita ikut Yesus jadi pemagangnya, kita mempunyai terang
ya, menunjukkan cara hidup yang benar. Artinya apa, saudara? Di dunia ini, saudara, enggak ada ya terang. Dunia ini enggak punya petunjuk bagaimana cara hidup yang benar. Enggak ada petunjuknya, saudara. Enggak ada terang karena mereka gelap. Nah, nanti mereka akan cari terang yang terbit atas kita. Bangkitlah. Ya, apa katanya, saudara? Sebab terangmu sudah datang, sudah terbit atasmu. Sedangkan dunia makin gelap, nanti bangsa-bangsa akan datang kepada terang yang terbit atasmu, saudara. Nah, ini yang dicari nanti oleh kegelapan. Kegelapan gak punya jawaban, saudaraku. Bagaimana mempunyai cara hidup yang benar? Mereka gak punya. Mereka gak punya jawaban. Bagaimana sih jadi pria yang hidupnya benar? Bagaimana jadi wanita yang hidupnya benar? Bagaimana menjadi ya orang tua yang hidupnya benar? Bagaimana kita menjadi ya saudara anak-anak yang hidupnya benar? Bagaimana kita menjadi saudaraku bisnismen yang hidupnya benar? Bagaimana kita menjadi apa saudara pedagang yang hidupnya benar? Bagaimana kita menjadi guru di sekolah yang hidupnya benar, saudaraku? Bagaimana kita saudaraku menjadi ya sesuai dengan profesi kita tapi hidupnya benar? Dunia enggak ada jawabannya, saudara. Dan mereka nanti datang mencari terang ini yang terbit atas kita, saudara. Wow. Nanti saudaraku ada pria-pria yang kacau hidupnya. Dia enggak menemukan jawaban bagaimana menjadi pria yang benar, yang hidupnya benar. Dia datang ke komunitas ini, dia menemukan cara menjadi pria yang hidupnya benar, saudara. Wow, ini kuasa terang itu, saudara. Nah, jadi saudara, itulah artinya kamu adalah ya terang dunia ini. Tuhan mau kita jadi terang dunia ini. Kita memberikan solusi kehidupan buat dunia ini, saudara. Ya, komunitas ini adalah pusat solusi buat hidup di dunia ini. Saudara, ini yang kita impikan. Bukankah salah satu, saudaraku, poin dalam visi kita adalah ya, kita mau jadi apa, saudaraku, pusat solusi ya bagi kehidupan ini. Nah, jadi saudara, mari kita mau hidup dalam komunitas terang dan garam ini. Kita mau bangun komunitas terang dan garam ini sebanyak mungkin di dunia ini, saudara. Ya. Nah, kita sekarang lihat kesimpulannya, saudara. Kalau begitu, apakah komunitas kerajaan Allah itu? Apakah komunitas terang dan garam itu, saudara? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita semua yang adalah terang dan garam ini, saudara, kita hidup bersama dalam komunitas, maka komunitas itu dahsyat sekali. Karena kita punya kuasa saling mengubah, saudaraku. Saling mentransform kehidupan. Sehingga kita makin berubah dari dalam. Makin serupa dengan Kristus, saudaraku. Ini komunitas yang dahsyat sekali. Kedalamnya kuasa terang dan garam itu bekerja. Merubah kita makin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Kedua, saudaraku. Komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan dan transformasi bagi sekitarnya. Wow, ya. Kita akan jadi apa, saudaraku? Ya, pusat solusi bagi kehidupan ini. Nanti ada datang wanita-wanita, ya, dia berkata, "Tolong ajar kami jalan-jalan Tuhan. Kami enggak ngerti bagaimana cara jadi wanita yang hidupnya benar." Ya, mereka datang, ya, dan mereka temukan solusinya ada di dalam komunitas terang ini, saudara. Terang dan garam. Luar biasa. Saudaraku, mereka akan datang. Ya, nanti mereka mau belajar mendidik anak. Gimana sih caranya? Kami bingung bagaimana mendidik anak yang benar. Mereka datang ke komunitas ini, saudara. Kita jadi pusat solusi. Wow. Keren, saudaraku. Bukan hanya itu, kita
Ya, di dalam kita ada kuasa transformasi bagi sekitarnya, saudara. Ya, kita dipakai Tuhan mengubah sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Saudara, banyak kesaksian saudara ketika ya komunitas-komunitas kerajaan ya mulai menghidupi ya menjadi komunitas terang dan garam ini, saudara. Wow, orang-orang yang jahat diubahkan oleh Tuhan, saudara, menjadi orang-orang yang hidupnya benar. Tadinya sampah masyarakat, rusak gak karu-karuan, saudaraku, ya menjadi ya apa, saudaraku, beban buat masyarakat, sampah masyarakat, tapi diubah oleh Tuhan lewat komunitas ini menjadi, saudaraku, orang yang berguna bagi masyarakat, ya menjadi orang yang, saudaraku, ya pupuk, seperti pupuk masyarakat, saudara. Haleluya. Saudara, kita punya kuasa transformasi yang luar biasa lewat komunitas ini. Dan yang ketiga, saudara, apa itu komunitas kerajaan Allah? Komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Ya, kita bisa menghancurkan kuasa kegelapan, saudara. Kalau kita ditanam misalnya di Sunter, saudara, ya di daerah itu, saudara, Tuhan pakai komunitas ini menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Wow, ya kita, saudaraku, adalah kutuk buat kerajaan kegelapan. Kita diutus untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan membawa orang pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, sehingga kerajaan Allah makin diperluas. Dan kita tanam komunitas-komunitas ini ada di mana-mana, saudara, sehingga bumi penuh dengan kehadiran kerajaan Allah. Saudara, itu yang Tuhan mau kita capai. Mari, saudaraku, kita mau terus melihat visi ini dengan jelas. Kalau kita enggak punya visi, ini enggak akan pernah jadi kenyataan, saudara. Mau saudara punya visi ini? Satu kali, saudaraku, ya waktu Disneyland diresmikan, apa yang terjadi, saudara? Wow, orang-orang kagum sekali. Wih, cakepnya, luar biasanya, canggihnya, ya Disneyland itu, saudara. Lalu ada satu orang di belakang nyeletuk bilang gini, sayang ya Walt Disney udah meninggal sehingga dia gak ngelihat hal ini. Yang orang di depan nyelutuk, salah pak. Kalau Walt Disney gak lihat duluan, kita gak lihat hari ini. Dia justru udah lihat duluan. Tahukah saudara, Tuhan mau kita melihat. Nah inilah visi ya gereja masa depan, saudaraku. Ini visi ya gereja di zaman akhir, saudaraku. Yang sangat luar biasa, saudara. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja yang, saudaraku, bertumbuh dewasa, mencapai, ya, saudaraku, kedewasaan penuh, kepenuhan Kristus. Maukah, saudara, ya, mencapai gereja yang demikian? Ya, kita belum lihat ini idealnya, tapi, saudara, kita udah lihat dalam visi. Maukah saudara dipakai Tuhan membangun komunitas kerajaan Allah ini, ya? Dan kita hidup di dalamnya, kita mau multiplikasi komunitas ini kemanapun kita berada. Wow, ini dahsyat sekali, saudaraku. Mari kita tetap semangat, ya, menjadi komunitas terang dan garam yang akan, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Saudara-saudara, hari ini kita mau sama-sama, saudaraku, ya siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita mau siapkan perjamuan, ya roti dan anggur ini yang sudah diumumkan minggu yang lalu. Mari saudaraku, kita mau sama-sama ya memegang roti ini. Saudara, ini memang secara kimiawi roti biasa. Anggur ini anggur biasa, tetapi saudaraku, ketika kita makan dengan iman, minum dengan iman, ini bukan roti biasa, saudaraku.
Kalau kita makan dengan iman, maka Kristus hadir, ya saudaraku, secara rohani di dalam roti dan di dalam anggur ini, saudara. Sehingga kita bersekutu dengan tubuh dan saudaraku bersekutu dengan darahnya. Mari, kalau saudara sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, saudara sudah, saudaraku, menjadi seorang murid Kristus, saudara boleh mengambil, saudaraku, roti dan kita boleh mengambil cawan ini. Mari kita siapkan roti ini. Saudara, sebelum kita makan, mari kita mau, saudara, menguji diri kita sendiri. Apakah, saudara, kita mencintai tubuh Kristus? Baik tubuh Kristus secara pribadi, tubuh Kristus secara korporat. Kalau sekiranya ada kepahitan di antara kita, mari saudaraku, kita ampuni orang yang melukai kita. Kalau kita pernah terlibat dalam perpecahan tubuh, merusak tubuh Kristus, mari kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat, saudara. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kalau kami pernah terlibat, Tuhan, dalam perpecahan tubuh, kami pernah, Tuhan, menyakiti tubuh Kristus, kami mau minta ampun, Tuhan. Biarlah kami hari ini, Tuhan, mau membedakan tubuh kami, mau menguji diri kami, supaya kami tidak kena hukuman, Tuhan. Tapi kami dapat berkat ketika kami makan roti dan anggur ini, Tuhan. Saudara, mari kita, saudaraku, mau sama-sama makan. Kita mau ingat ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita, saudaraku, makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita juga, saudaraku, pegang cawan kita. Saudara, ingat, saudaraku, Yesus sudah mencurahkan darahnya. Dan hanya oleh darahnya yang ditumpahkan, ada pengampunan dosa. Ada, saudaraku, penghapusan dosa. Tuhan, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, tapi ketika kami, Tuhan, percaya kepada penebusan-Mu, percaya kepada pertumpahan darah-Mu, Tuhan, di kayu salib buat kami, oleh karena, Tuhan, pengampunan-Mu ini, oleh karena darah yang ditumpahkan ini, Tuhan, kami menjadi putih seperti salju. Tuhan, kami terima hari ini, Tuhan. Kami terima, Tuhan, perjamuan ini, Tuhan. Kami terima, Tuhan, anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman, saudara, dalam nama Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena, Tuhan, penebusan di kayu salib, Tuhan. Terjadi pertukaran itu, Tuhan. Kami orang berdosa, Tuhan, oleh karena kayu salib kami menjadi orang benar, Tuhan. Tuhan, segala sakit penyakit Engkau katakan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, kami sudah sembuh, Tuhan. Kau berkata, Tuhan, oleh karena, Tuhan, penebusan-Mu, Tuhan, kami yang lemah menjadi kuat, Tuhan. Kami yang terikat dengan berbagai bentuk kuasa kegelapan, ikatan apapun, kami terlepas dan merdeka. Hari ini, Tuhan, kami tidak lagi terkutuk karena Engkau sudah terkutuk buat kami. Kami menerima berkat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kekal yang Kau berikan, Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu besar, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat-berkat-Mu, Tuhan. Saudara-saudara, sebentar kita akan akhiri ibadah kita, tapi mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.